Saat ini sekarang menunjukkan pukul sekitar 14.50 menit waktu Indonesia Barat, dan saya sudah tiba di stasiun Jatinegara. Dan baru saja ada kereta api Taksaka dari stasiun Yogyakarta tujuan akhir stasiun Jakarta Gambir tiba di stasiun Jatinegara dengan lokomotif dinas CC206-1345 depo induk Sidotopo yang menggunakan livery Hood RI78. Kereta api Taksaka diberangkatkan kembali dari stasiun Jatinegara menuju tujuan akhirnya, yaitu stasiun Jakarta Gambir. Dari arah timur, di jalur 4 melintas langsung kereta api Argo Lawu keberangkatan stasiun Solo Balapan tujuannya ke stasiun Jakarta Gambir. Dari arah barat, di jalur 3 melintas langsung kereta api Argo Parahyangan dari Jakarta Gambir tujuan akhir stasiun Bandung. Dari arah timur, persiapan masuk kereta api 9 pagi keberangkatan stasiun Surabaya Pasar Turi tujuan stasiun Jakarta Gambir via Semarang Tawang Bang Jateng.
motif pulang Dipo, ex berdinas kereta api Taksaka dari stasiun Yogyakarta. Dari arah timur, persiapan masuk kereta api Serayu dari keberangkatan stasiun Purwokerto menuju stasiun Jakarta Pasar Senen lewat Bandung di arah Condong. Dan di jalur 3 masuk kereta api Argo Sindoro keberangkatan stasiun Jakarta Gambir tujuan stasiun Semarang Tawang Bang Jateng. Diberangkatkan dari jalur 3 adalah kereta api Argo Sindoro dengan tujuan akhir stasiun Semarang Tawang Bang Jateng. Dan persiapan tiba adalah kereta api Bangun Kata dari stasiun Jombang menuju stasiun Pasar Senen. Para orang sebesar di jalur 5 Singapura sesuai 5 izin keberangkatan 5 izin keberangkatan. Dan dari jalur 5 diberangkatkan KRL komuter lain tujuan akhir stasiun Kampung Bandan via Pasar Senen. JL205 Macan. Lewat 62 di jalur arah Singapura supaya 5 di jika berangkat. Persiapan melintas langsung kereta api menoleh dari stasiun Jakarta Pasar Senen menuju stasiun Semarang Tawang Bang Jateng. Per KPK 2023, kereta api menoleh sudah tidak berhenti lagi di stasiun Jakarta Kota ya. Persiapan melintas langsung di jalur 2 adalah kereta api Bima keberangkatan Jakarta Gambir tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng via Yogyakarta. Thank you.
Persiapan melintas langsung adalah kereta api Argo Bromo Anggrek dari stasiun Surabaya Pasar Turi ke Jakarta Gambir via Semarang Tawang Mengceteng. Dari arah jalur 7 melintas langsung kereta api Jayakarta. Dari stasiun Jakarta Pasar Senen menuju stasiun Surabaya Gubeng menggunakan lokomotif CC206-1348 Depo Induk Sidotopo. Dari arah timur, persiapan masuk kereta api Manahan keberangkatan stasiun Solo Balapan dengan tujuan akhir stasiun Jakarta Gambir. Dengan lokomotif CC203-9503 Depo Induk Purwokerto. Sebagai penutup untuk kompilasi kereta sore di stasiun Jatinegara hari ini adalah KRL komuter lain tujuan akhir stasiun Cikarang JL205-147-148 Macen. Sekian dari saya untuk video kali ini. Pastikan teman-teman sudah like, share, komen, dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasi agar teman-teman selalu update dengan video dari saya Teo Gunawan izin pamit dulu. See you on the next video, and as always, stay positive. Bye bye.